Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Randy Rudal. Mic-nya di sini ulang. Nah, jangan di stop. Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Randy Rudal. Oh my god. Mic-nya ketinggalan di situ. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus, friend. Video kali ini gue mau update progres Cana Maru Red Sampit gue. Yo enggak. Kemarin Red Sampit sempet gue keluarin videonya. Ada di link deskripsi, lu bisa cek link deskripsi pas lagi kondisi pertama gua kontenin nih si Red Sampit gitu kan. Terus kan waktu itu emang gua progres buat naikin warna dia. Cabungnya gua rasa udah cukup lah, cukup lumayan banyak. Cuman warnanya emang ya lu tahu sendiri Sampit kan. Stres dikit hitam menre. Sampit stres dikit hitam, diem dikit hitam, kenyang dikit hitam, kaget dikit hitam. Gua bingung Sampit dah. Emang gitu dia, gak boleh stres dikit, hitam gitu. Makanya gimana caranya gue mau naikin warnanya. Kemarin udah di konten pertama itu udah gue progres warna. Jadi sekarang gue mau update apakah warnanya udah naik atau belum. Karena sedikit lagi mau ada kontes. Seminggu lagi dia mau gue turunin nih. Seminggu lagi tepatnya ada kontes di nih, Bekasi Snackhead Club. Tuh, widih. Itu seminggu lagi, mungkin konten ini keluar 3 hari lagi atau 2 hari lagi ini ikan udah harus kontes gitu kan. Jadi kayak apa ikannya, gue mau update nih progres ke kontes nih dia. Sini lihat Andre, palanya masih habis upsize. Tuh, Red Sampit, ntar sekalian kita ukur ya size-nya berapa gitu kan. Dia aktifnya gini Andre, apa? Aktif di kaca naik turun cuman gak terlalu sacet kan kiri gitu tuh, cuman di kaca begini terus tuh ya kan, tuh naik turun tuh, lihat di badannya kelihatan gak bunganya, cabungnya ntar pas dia gitu sih ngambil sampingnya susah jadinya. Ngambil, ya. Asli susah loh ngambil sampingnya tuh, cabungnya susah tuh. Airnya juga gelap kan, airnya gelap. Oke, langsung aja kita ganti air friend, kita ganti airnya biar kita lihat ikannya kayak apa langsung. Oh iya, ikannya aja kita tangkap di styrofoam. Sekalian kita ukur, sekalian kita lihat kayak apa, ya enggak? Bisa. Cocok ya? Gitu. Oke, gue ambil dulu styrofoam. Tunggu. Nah, nih dia ada styrofoam, terus senjata gue mane, serokan gue ini di. Ada lampu banyak banget ini. Geser-geser dulu dikit, coy. Sini, coy. Jangan lompat, coy. Jangan lompat coy, bismillah. Jangan lecet ya. Oh. Wah, itu bunganya hilang tuh bang. Salah bunga hilang. Suwe. Wah, hilang lebat lagi. Aduh, gelap banget nih cairan belagu sama ketapang, Dre. Gue pekatin. Mana? Gak dapet, itu gue ketapang itu diambil. Nah. Ngeliat ya kayak belut. Iya dia gaya berenangnya gitu Andre, mentalnya dia. Tunggu ini. Awas lompat. Bisa indikasi lompat nih. Oh, aduh. Wah gila untung. Wah langsung black kan. Ini jangan-jangan melasoma nih. Suwe melasoma. Melasoma suwe. Sampit Andre. Tuh. Lumayan sih, nggak hitam-hitam banget ya. Kita lihat ya. Ukur dulu apa lihat lu? Ukur dulu dong. Oke, ukur dulu dah. Gua ambil penggaris. Ini penggaris gua. Oke, kita lihat. Bismillah. Maksimal 20,5. Sini, coy. Enggak. Aman ya. Tuh. 19,5. Hampir 20 ya kan? Lihat gak lu tadi? Gak masalah. Gak masalah ya? 20,5 aman ya? Kan, aman.
Kita lihat. Ah, gue takut nih begini. Takut apa? Lompat. Bukan lompat. Tahu gue kekencengan megangnya. Anatominya kena lagi dayungnya pengok. Wah, gede, gemuk banget lagi. Pokoknya emang melasoma nih, labelnya doang. Suwe lah. Gue gak bisa loh kayak orang-orang gitu, Ndre. Gue gak tegaan orangnya gitu. Gak tegaan sama ikan. Kalau gitu taruh itu aja. Paludarium. Diam. Ih, gue pengen lihat badan lu. Abis lu kalau di tank. Tuh, kelihatan gak? Bunga, cabung. Di atas atas tuh. Di atas tuh. Doang tapi ya? Tuh, iya. Di bawah ada banyak, Dre. Cuman tipis. Oh, tipis. Tuh, di sebelah sini yang kelihatan banget, mah. Tuh. Oh, iya. Iya kan? Iya kan? Oke, langsung aja kita kuras airnya. Kita lihat tanknya. Ntar ikan di tank kayak gimana gitu. Sekarang nih, Ray, nih lo lihat sini. Ini kan full cairan belagu, malah ada gue tambah-tambahin top up ketapang biar rada gelap. Itu proses gue buat naikin warna. Ntar kita lihat ikan pas udah di tank apakah warnanya naik. Itu sekarang gue mau kuras habis, gue mau bersihin, friend. Oke, jadi jangan kemana-mana, lo ikutin terus karena tank. Wah, digigit. Wah, gigit. Wah, tuh. Clicking gue anjir, lu kambil gak tadi? Ini kakak, kambil gue anjir juga. Gue di tangan gue gini, friend. Cet, naik dia. Gokil, ini yang yellow gue. Itu bisa dijual artinya, Bang. Suwe, oh, gitu. Tuh langsung ganti kulit, kaget suwe. Tuh. Iya tuh kelihatan. Suwe banget. Eh, wow, gue ajar lu, gue jitak lu. Huh? Sakit sih kagak, kaget. Gue lagi begini, ceter. Kurang asem lu. Keren lompat itu tadi. Tunggu, gua mau gosok dulu, friend. Kita gosok dulu. Gosok aja. Gosok-gosok pinggirnya dikit, kerak-keraknya yang utama sih depan sih ya. Karena kita buat view lihat ya kan depan. Ini tuh banyak daun ketapangnya, Dri. Kita gua pungut ini. Harus disedot ini banyak sisanya. Iya, tersedot-sedot selang. Gua kuras sampai habis, masukin air baru. Pure langsung dari sumur, bukan air rendapan. Gue nggak pernah pakai air rendapan, kecuali air kayak air ketapang gitu. Oke. Okay. Sampit, gue gedek banget ya, stres dikit hitam, stres dikit hitam. Itu ditipu kali masalahnya, Bang. Cuman, melasoma kali itu. Say, melasoma. Cuma yang benar itu label sampit. Itu dulu gue progresnya ya sama lah di galon juga. Cuman emang gak, lama gak gue perhatiin, tiba-tiba cabungnya keluar banyak. Itu salah satu ikan yang gak gue perhatiin, friend. Tiba-tiba keluar cabung banyak, akhirnya gue perhatiin. Gue pengen naikin warnanya sekarang, karena sampit PR-nya di warna doang gitu. Oke, sekarang kita mau kuras. Anjir, sakit banget tadi. Berasa perih, cok. Iya, orang tadi itu. Tuh. Ntar lagi berdarah itu. Itu udah keluar darah. Kayak tunggu dulu, kayak di amplas. Oke. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oke, friend, air udah diisi. Tuh, nggak begitu jernih banget nih, baru banget penuh air tuh. Jadi masih banyak kotoran terbang-terbang, ngambang ya. Kelihatan kan masih banyak yang ngambang-ngambang. Nanti bakal turun masuk ke pasir dia. Buset, di depan juga debu semua ini, debu. Ini mah harusnya gue, harusnya sih gue kalau enggak gue bersihin total gitu. Cuman biarin lah, gitu kan.
Anak tiri. Jadi kemarin selama gue progres pakai cairan belagu, red sampitnya gue kasih pakannya tuh pakan-pakan lebih banyak. Ya namanya gue mau naikin warna, lebih pakan-pakan warna gitu. Apalagi kayak udang, pelet juga pelet-pelet warna gue pakainya. Udangnya gue udang-udang dari El Barca tuh. Karena sama El Barca kemarin dikasih stok banyak gue. Ini untuk red yellow booster tuh. Ini udangnya udang-udang size-size lumayan udah gede nih dia. Udang Barca, terus magotnya ada magot happy tuh. Terus gua mix ada King Barbar. King Barbar katanya buat bunga. Oke, gua kasih. Ini ada tinggal dikit banget ya. Ini tahu enggak apa? Blood Red Parrot. Widih, tahu. Tinggal dikit Blood Red Parrot gua. Terus apa lagi? Udah itu doang balik. Ini peletnya happy. Oh iya, pelet happy udah. Tadi ada satu pelet, mana ya? Nih, ini juga tuh. Apalah, pelet juga. Pokoknya pelet mix. Jadi gue kebanyakan itu. Terus pakan hidupnya apa? Pakan hidupnya kemarin gue lebih sering gue kasih apa pakan hidup? Cacing. Biasalah cacing ya, cacing normal lah gitu. Pokoknya tiap hari gue kasih makan makanan begini, gue mix pelet yang warna-warna, gue mix. Pakan hidupnya tuh seminggu kadang sekali, seminggu kadang dua kali kalau gue sempet beli gitu. Kadang gua kasih ulat Hongkong, cacing, jangkrik sesekali lah. Setahu gua kalau buat warna pigmen warna red, jangan kasih jangkrik, bisa hitam, gosong gitu. Setahu gua kayak gitu, cuman gua butuh jangkrik buat mentalnya dia gitu. Jangkrik buat recovery bagus, buat mental bagus, sama kayak cacing. Kalau cacing buat recovery bagus, kalau mental lebih bagus ke jangkrik gitu. Kodok juga bagus buat jangkrik, kodok bagus buat mental gitu kan. Oke, kita masukin ikannya. Apakah treatment selama dari konten gue kemarin ke sekarang berapa ya? Udah ada sebulan kali ya? Kurang lebih segitulah. Kayaknya sih belum ada sebulan gitu, friend. Tapi gue pengen lihat hasilnya gitu. Tuh, ikannya gemuk nih. Ntar gua, udah mulai gue puasain nih ya. Dari sekarang nih seminggu sebelum kontes kan visi hari Jumat udah gue kasihnya bener-bener gue diet biar dia rada kurus gitu kan. Yuk, mana saringan gue, mana serokan apa saringan? Serokan. Emang bedanya sama saringan apa? Sama aja, cuman gue dikomplain katanya. Nih, bismillah. Huhuh, wush, ikannya ini banget. Seger apa sih? Sehat. Lihat. Udah lihat lu diem lu. Wih, melasoma. Wih, merah anjrit. Merah. Orange. Coba. Tadi pas baru masuk gue liat langsung kayak sekilas merah gitu, Dri. Orange. Enggak black banget dah ya. Tuh, ini airnya masih kotor banget sih. Tuh. Entarlah dia biar dia beradaptasi dulu dengan air baru full 100% air baru. Tuh, ikannya masih mencoba beradaptasikan diri. Lalu tutup dulu, gue takut loncat. Lupa nutup, dia loncat. Amsyong, seminggu mau kontes, nyari gantinya susah. Ngeres banget. Ngeres ya? Iya. Tuh, nah, ini deh. Ini deh. Tuh, sini loh. Dia biasa main kesini, Frenta. Kalau udah settle, dia ntar lihat. Main-main kesini dah. Depan-depan sini nih, mainnya. Terus kasih cuplikan aja kali. Iyalah, ntar di akhir video gua kasih video yang dia udah enakan, enggak nunggu berhari-hari, ntar juga sejam paling lama 2 jam dia udah settle. Gua tahu banget karakter ikan ini nih. Sejam 2 jam dia udah settle gitu kan. Kalau kita nungguin, gua enggak mau skip video. Jadi ntar gua selipin aja, oke, di akhir video, friend. Hasilnya kayak apa nanti lu lihat sendiri di akhir video. Gua juga belum ngelihat jelas, tadi sekilas pas gue taro kelihatan orange mau ke merah gitu kan. Itu pas banget dia belum stres tuh, belum ngeluarin warna hitamnya tuh kelihatan banget gitu kan. Ntar di akhir video gue selipin apakah merah warnanya ya enggak, karena progres tuh di nyamperin tunggu. Sini lu nyamperin. Kalau buka skat udah berani belum? Itu, wah, lebih kelihatan hitamnya ya, kalau marah.
jangan jangan bosan. Artinya dia karakternya kalau apa flaring gosong karena ada ikan yang begitu. Flaring gosong. Kalau flaring gosong. Tuh, melasoma langsung deh. Iya. Melasoma. Pokoknya ntar lihat di akhir video gue slipin video dia nih. Gue slipin gambar dia pas udah settle udah enak gitu mumpung airnya masih putih. Ini bakal gue putihin sampai kontes nanti kali ya. Udah enggak usah gue ketapangin lagi gitu, Fred. Pokoknya ini dia hasilnya kurang lebih dari seminggu gue pakai cairan belagu buat naikin warna dia nih progress rate sampit gue tuh dia maju tuh emang karakternya begitu songong baru masuk udah tuh udah di depan songong masih takut-takut gitu kan tuh. Oke, friend, thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, di subscribe karena subscribe gratis. Thank you, Fred, and see you. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more.